Hai hai halo sahabat pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Kawan-kawan, di kesempatan ini kita akan memberikan permainan catur yang sangat menarik dari episode pertama di Queen's Gambit. Kita tahu ini adalah film fiksi, tapi yang menceritakan catur bagaimana perjuangan seorang wanita untuk menjadi juara dunia. Dan ini jelas menginspirasi bagi khususnya beberapa pecatur wanita hebat seperti Judith Polgar, Hou Yifan dari Cina. Tapi film ini adalah fiksi, artinya bukan dari kisah nyata, tetapi penulis mempunyai imajinasi akan sosok seorang wanita yang begitu gigih untuk dapat menjadi juara dunia serta jenius, tetapi punya kekurangan masalah mental dan punya kecanduan obat-obatan dan alkohol. Dan untuk semua sobat pecinta catur yang menyukai film-film catur, mungkin referensi yang berdasarkan kisah nyata ialah Pawn Sacrifice. Ini adalah kisah Bobby Fischer dan Boris Spassky, dan juga bisa Searching of Bobby Fischer, di mana masa kecil dari Bobby Fischer yang menjadi juara catur dunia yang dari Amerika Serikat, atau juga berasal dari dunia Afrika yaitu Queen of Katwe. Movie ini sangat menginspirasi, khususnya bagi generasi yang ingin mempelajari catur dan berjuang menjadi atlet. Oke, dan di kesempatan ini kawan-kawan, saya akan memberikan beberapa permainan pada episode pertama, di mana Mr. Saibel adalah lawan pertama Beth Harmon, di mana setelah Elizabeth Harmon diajari, beberapa kali kalah di pada permainan awal-awal, dan bahkan ada kasus bahwa Mr. Saibel menahan tangannya si Elizabeth Harmon karena memang dia sudah kehilangan menteri, di mana di dalam kasus catur jika kita sudah kalah maka kita harus menyerah, karena jika pun dilanjutkan pasti akan kalah. Itu adalah pesan dari Mr. Saibel. Tapi setelah berhasil beberapa kali diajari, Beth Harmon yang begitu jenius langsung dapat menangkap permainan, dan juga melalui buku yang dibaca dapat meng-counter attack dan memenangkan permainan. Bahkan nantinya saya juga akan menunjukkan permainan melawan Mr. Guns, di mana Mr. Guns adalah yang membawa Beth Harmon untuk join kepada sekolah catur yang ada di series ini. Penasaran bagaimana permainannya? Simak terus di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Jadi di sini saya memilih permainan di mana Elizabeth Harmon memenangkan permainan kepada Mr. Saibel, di mana awal permainan Mr. Saibel selalu memenangkan tentunya. Dan di sini kita akan lihat kombinasi yang ditemukan oleh Elizabeth Harmon. Perlu diketahui permainan dalam movie ini adalah adaptasi atau tiruan dari partai-partai yang cukup bagus pada zaman dulu, baik itu dari Paul Morphy, Bobby Fischer, Michael Tal, dan kombinasi-kombinasi yang lain. Oke? Di sini Elizabeth Harmon memulai langkah dengan pion ke E4, dibalas pion ke E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke C4. Jelas ini pembukaan Itali, gajah ke C5, Giuccio Piano, C3 mendorong pion ke depan, menteri ke E7, rokade D6, mengaktifkan gajah, D4, langsung mengusir gajah, gajah mundur ke B6, gajah ke G5 mengancam menteri, dan di sini F6. Dan ini jelas memperlemah diagonal yang langsung ke raja. Ini adalah kelemahannya. Perlu diketahui di posisi ini kuda menutup adalah main lane, dilanjutkan dengan rokade. Namun rupanya di sini F6 dalam movie-nya, sehingga gajah mundur ke H4 dan G5 di sini langsung terus mendorong gajah. Dan coba kawan-kawan, jika Anda di posisi ini sebagai putih, apa langkah terbaik putih di posisi seperti ini? Bagaimana kawan-kawan? Ya benar, dengan kuda memukul pion mengorbankan kuda. Ini the best move. Pion memakan, maka ada menteri ke H5 sekah. Raja berpindah ke D7, maka gajah memukul pion, dan di sini mengancam menteri. Menteri ke G7. Dan jelas, di posisi ini kombinasi 3 langkah skakmat. Tapi sebelumnya kawan-kawan, mungkin jika Anda berada di posisi ini, kuda menutup cukup layak dipertimbangkan, di mana kita juga mengancam kembali menteri. Menteri ke H6
mengancam dua kali kuda maka benteng melindungi. Walaupun secara posisional putih lebih baik, tetapi pilihan ini masih lebih baik. Kita kembali, di mana di posisi ini Mr. Sable di dalam movie-nya memainkan dengan Menteri Gigi 7. Coba kawan-kawan, kombinasi yang ditemukan atau yang dibuat oleh putih di posisi ini. Ya benar, terima kasih, dimulai dengan pengorbanan gajah, gajah Ki-6 Ska. Lihat langkah ini, terpaksa harus diterima, maka Menteri Ki-8 Ska. Dan setelah kuda menutup, pion melakukan skakmat. Lihat kawan-kawan, kombinasi skakmat di dalam permainan ini. Ini adalah adaptasi permainan yang pernah dimainkan oleh Paul Morphy, di mana Paul Morphy waktu itu tidak menggunakan kuda dan benteng. Saya sudah pernah membuatkan videonya, silahkan cek pada kartu di atas. Dan di sini juga saya akan menunjukkan Beth Harmon menghadapi Mr. Gans. Mr. Gans adalah orang yang membawa Beth Harmon masuk ke klub catur waktu itu. Dan di sini saya akan mencoba menunjukkan dua permainan yang cukup menarik yang ditunjukkan di dalam movie ini. Yang pertama ialah dengan kuda ke F3. Ini dimulai dengan Beth Harmon dibalas F5. Ini adalah Dutch variation. D3 untuk mendorong pion, D5 memperkuat petak pusat. E4 pion memakan. Di sini pion tidak memakan pion tetapi menyelamatkan kuda ke E5 dan pion memakan pion. Gajah memakan, dan di sini langkah blunder total dengan kuda ke C6. Terlihat normal tapi blunder. Coba 3 langkah skakmat. Tapi sebelumnya kawan-kawan, di posisi ini kuda berkembang ke F6 adalah langkah yang cukup baik mengontrol petak H6 atau juga dengan pion. Ini adalah pilihannya. Namun rupanya di movie itu terkesan excited, yaitu dengan kuda ke C6. Coba kawan-kawan, Anda pause video ini, temukan langkah terbaik putih 3 langkah skakmat di posisi ini. Bagaimana kawan-kawan? Ya benar, dengan Menteri Ki-5 skak, pion menutup, gajah memakan skak. Tiada langkah kecuali pion memakan, maka menteri memakan skakmat. Inilah kombinasi menteri dan kuda yang menciptakan skakmat. Dan ini adalah permainan kedua. Elizabeth Harmon memulai langkah dengan pion ke E4 dan pion ke C6, karokan defense. D4, D5, kuda ke C3, pion makan pion, kuda makan pion, kuda ke F6 menukarkan kuda, menteri ke D3 melindungi kuda, E5 mengorbankan pion dengan harapan ketika putih menerima, menteri melakukan skak dan juga memforking pion, gajah menutup, menteri memukul pion, dua kali di sini mengancam kuda, tapi tanpa menyelamatkan kuda, rokade panjang. Ini adalah permainan kombinasi yang pernah dimainkan oleh Richard Reti menghadapi Tartakower. Saya juga sudah pernah membahas video ini, silahkan dicek. Dan di sini kuda memakan teman-teman. Tapi sebelumnya, apapun respon dari hitam, semisal menteri yang memakan, sama saja menteri akan hilang ya. Dan di movie-nya, tentu saja meniru permainan dari Tartakower menghadapi Richard Reti, yaitu dengan kuda yang memakan. Maka coba kawan-kawan, Anda pause video ini, temukan kombinasi skakmat di posisi ini. Ya benar, terima kasih, dengan menteri ke D8 skak, tiada pilihan kecuali raja memakan. Gajah melakukan skak, double skak, di mana di sini benteng juga melakukan skak. Setelah raja berpindah ke C7, maka gajah ke D8 skakmat. Inilah kombinasi yang ditunjukkan pada movie yang dikutip di dalam Netflix series The Queen's Gambit. Bagaimana kawan-kawan? Semoga bermanfaat ya. Di sini saya tidak mencoba spoiler, tetapi mencoba menunjukkan beberapa permainan yang ditunjukkan di dalam movie tersebut. Dan bagi Anda yang belum menyaksikan, silahkan ditonton movie-nya. Cukup seru untuk menemani Anda di rumah. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Seperti biasa, di akhir permainan kita memberikan Fajal. Selamat menjawab di kolom komentar. Ini dia teman-teman Fajalnya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan. Silahkan tuliskan jawaban Anda secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur, beberapa permainan catur dari Netflix series The Queen's Gambit. Dan jika Anda menyukai konten catur seperti ini dan ingin
melihat permainan pada episode 2 sampai seterusnya, silahkan like video ini dan juga tuliskan di kolom komentar. Dan apabila ada request, silahkan juga tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Dan mari tentunya kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.